Kogetan wana saben sengkut rengkut wiramane luwes kenes jejoketan lelengkeran wana saben dari gelar tabu, gerak pelajar tangguh, belajar tumbuh. Tari ini, tari kreasi yang menggambarkan tentang situasi pendidikan dari sebelum pandemi COVID-19 sampai era new normal. Awal tari ini menceritakan kegembiraan anak-anak melewati hari-harinya belajar dan bermain di sekolah, bertemu teman-teman dan guru tanpa ada kekhawatiran tertular wabah penyakit. Tari bagian kedua, dunia pendidikan dan seluruh aspek kehidupan mengalami perubahan yang signifikan dengan masuknya virus corona yang menyebabkan pandemi COVID-19. Anak-anak merasa sedih karena tidak bisa belajar bertatap muka secara langsung di sekolah. Mereka belajar melalui sistem daring, yaitu belajar dari rumah menggunakan media komunikasi online. Tari ketiga menggambarkan memasuki era new normal. Pelajar mulai diperbolehkan masuk sekolah dengan mematuhi protokol kesehatan yang sangat ketat. Di antaranya memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Aktivitas sudah seperti situasi normal sebelum pandemi, tetapi dengan skala terbatas. Meski pandemi belum sepenuhnya berakhir dan harus beraktivitas dengan mematuhi prokes protokol kesehatan yang ketat, tetapi tertanam semangat dan optimisme yang hebat dalam jiwa raga pelajar, yaitu bersama kita bisa melalui semuanya untuk menjadi pelajar tangguh dan pelajar tumbuh demi terwujudnya Indonesia gemilang. Ijo royo royo tak senggo teman.